Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Lesfat Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Abang Al-Fatih. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Lesti Lovers, kabar terbaru di siang hari ini Mimin ada unggahan dari akun Instagram @lislar_alfati_kiyowo. Gimana di sini masih ada dukungan ya dari sahabat Bilar nih. Kamu juga keren nih Abang Rizky Bilar. Jangan lupa katanya mulai besok nih sinetron Gundala tayang di seluruh bioskop Indonesia. Aduh kangen banget ya sama kakak Rizky Bilar juga nih. Mudah-mudahan ada rezeki lagi nih dari Allah untuk Rizky Bilar. Setelah kasus KDRT banyak sekali yang menghujat, kemudian memperolok-olok daripada Rizky Bilar. Tidak hanya teman, ada pula sahabat-sahabat dari artis ya, sangat membenci juga nih kelakuan dari Rizky Bilar. Bahkan sampai dihujat habis-habisan ya. Namun di sini ada yang hujat, ada juga yang sayang nih kepada Rizky Bilar ya. Leslar bangkit. Sekarang juga banyak artis-artis nih yang nyindir Bilar tentang naiknya dan jatuhnya dia di entertainment. Namun alhamdulillah beruntung punya istri seperti Lesti Kejora yang bisa mengangkat derajat Rizky Bilar lagi nih ya. Mudah-mudahan dengan bangkitnya Leslar, rezekinya pun akan semakin lancar. Amin ya robbal alamin. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada unggahan dari Betran Putra Onsu. Di konser pertamanya akan ada bintang tamu Lesti Kejora pada tanggal 22 Oktober ya 2022. Bismillah nih guys, jangan lupa ya konser Betran Putra Onsu Gue Star Lesti Kejora. Masya Allah, ditunggu nih live-nya konser di Mob Channel ya para sahabat. Kemudian juga dari postingan tersebut langsung banjir komentar. Ada akun @ekarni dan Wira Nuraditya. Bismillah, mudah-mudahan Dede Lesti Kejora ada ya di konser Betran. Kemudian juga ada Wira Anuradietia mengatakan, kalau udah dipasang poster itu pasti ada. Soalnya foto Lesti sudah terpampang nyata ya di konsernya Betran Putra Onsu. Mudah-mudahan nih saking kangennya sama idola nih, gak sabar ya, kangen banget nunggu Lesti Kejora nyanyi lagu karya-karyanya. Kemudian juga ada Beras Kulaku _ berkomentar, nungguin tanggal 22 nih, semoga ya bisa hadir. Kalaupun enggak ya gak apa-apa deh, yang penting kita mah dukung terus ya. Kemudian juga ada Nani Heriani, alhamdulillah semoga hadir di acara konser Betran Putra Onsu. Semoga acaranya sukses ya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kabar berikutnya, inilah foto Lesti Kejora terpampang beserta Titi DJ dan Betran Putra Onsu di poster ya di Jakarta Selatan nih pastinya. Masya Allah Bunda Lesti, mudah-mudahan datang ya. Banyak sekali yang menanti kehadiran Lesti Kejora di acara konser Onyo. Dan pastinya kita juga udah gak sabar ya. Kemudian juga nih ada Leoni. Aduh seneng banget nih kalau Lesti Kejora hadir, semoga terlaksana ya dek. Mudah-mudahan Dede Lesti juga bisa gelar konser, amin.
Kemudian juga terbukti nih para sahabat, di mana Lesti Kejora lagu-lagunya masih diminati banyak orang. Ada yang bekerja namun fokusnya ke Lesti Bilar nih para sahabat. Coba lihat nih, ibu-ibu ini lagi kerja ya, lagi ngejahit tapi masih lihat HP untuk denger nyanyi Lesti ya. Dengerin lagu-lagu dari Lesti Kejora yang benar-benar luar biasa. Karyanya bisa diacungi jempol nih. Untuk ibu-ibu, semangat kerjanya ya. Mak-mak nih, Masya Allah, masih banyak banget ternyata yang sayang sama Lesti Kejora. Ada komentar dari Neng Tira 2, Masya Allah, jaga lindungi wanita baik ini ya Allah. Aku sayang banget sama Lesti Yani. Banyak yang sayang kepada Lesti. Kemudian ada Sri Rahayu Nandia, Masya Allah ya. Allah Sang Maha membolak-balikan hati manusia. Aku yang ngerasain sendiri nih di pabrik tempat kerja. Awal pelaporan semua pada benci Bilar. Setelah kesini-kesini, kemudian ada fitnahan, berita gak ada buktinya. Malah aku kasihan juga sama Bilar. Sekarang malah keduanya, aku tambah sayang katanya ya. Tambah sayang kepada pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan setelah kejadian ini, Rizky Bilar bisa menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada Liai, sama Min, aku juga kayak gitu. Pulang ngajar langsung lihat Leslar ya. Pengen tahu kabar terbarunya, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan semoga dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kemudian kabar selanjutnya ada unggahan dari Kak Nova Pratiwi yang mengunggah di Instastory pribadinya. Baik itu tidak menjamin dia akan melakukan hal yang sama. Ini ada caption ya, yang di-repost lagi oleh Kanova nih, Masya Allah. Seperti yang kita lakukan ke dia, berarti baik tidak sama ya apa yang lakukan dari kita kepada orang. Ada kalanya satu kekurangan kita itu malah jadi poin utama ya. Dan 1000 kebaikan akan terhapus oleh satu kesalahan. Dan yang dia ceritakan hanya kekurangannya saja. Dan pastinya orang-orang yang dekat sama Bilar, meskipun Rizky Bilar udah bersikap baik, namun hilang ya karena satu kesalahan. Itu adalah caption dari Kak Nova nih, Masya Allah. Dan tak lupa juga Bang Boril mengunggah di feednya, tepatnya di Instagram. Bang Boril baru saja mengunggah caption. Kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril, Bismillah, rezeki tidak akan pernah tertukar. Strategi bisa dicopy, tapi rezeki tidak bisa dipaste. Tetap semangat jalani hidup. Tetap semangat ya. Bang Boril mudah-mudahan bisa kembali lagi nih di Leicester Entertainment. Kita doakan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah ijabah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.